Kembali lagi di channel saya Widi Motovlog. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mencopot emblem Honda atau emblem timbul semua motor ya, yang emblemnya timbul. Yang dibutuhkan cuma senar pancing atau benang juga bisa, benang layangan atau tali-tali lainnya, yang penting agak tajam ya. Caranya cuma dimasukin aja ke sela-selanya, terus tinggal digeser kanan kiri sampai double tipnya itu copot. Digesek-gesek terus kanan kiri sampai lepas semuanya. Kalau bisa cari senarnya yang agak kuat ya, supaya tidak gampang putus, supaya nggak boros juga. Nah, ini tinggal ditarik aja. Untuk pembersihan bekas double tipnya bisa pakai thinner atau bensin atau minyak kayu putih juga bisa, nanti tinggal digosok-gosok aja pakai kuku, nanti bersih sendiri. Nah, ini tinggal digosok pakai kuku terus di thinner atau minyak kayu putih. Nah, itu tadi tutorial cara melepas emblem atau logo timbul Honda. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.